Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terkait dengan pertanyaan bagaimana mengakses e-learning SKP Kulon Progo menggunakan handphone? Nah, kali ini kita berikan panduan mengakses e-learning SKP Kulon Progo menggunakan handphone. Silakan buka web browser kalian yang biasa kalian gunakan. Ketik SKP Westprog My ID atau jika gagal, gunakan second DNS dengan mengetik skp.dns.org. Nah, setelah terbuka di halaman utama seperti biasa, tab pada sebelah kiri atas ada garis-garis. Nah, di situ akan tampil menu. Ada menu home, profile, dan seterusnya seperti biasa. Untuk e-learning, silahkan klik garis-garis tersebut, kemudian tab menu akademik e-learning. Nah, selanjutnya akan terbuka login e-learning. Seperti biasa, masukkan username dan password kalian. Kemudian tab login. Pada halaman dashboard, kalian temukan daftar tugas, daftar materi, dan daftar nama teman-teman kalian yang baru saja masuk. Nah, seperti biasa, di situ kalian juga bisa chatting dengan kalian dengan tab menu pesan. Ketik alamat penerima pesan. Kemudian ketik pesan kalian pada bagian bawah seperti ini. Kemudian klik kirim. Nah, pesan sudah terkirim. Selanjutnya menu jadwal. Pada menu jadwal nanti akan tampil daftar jadwal mata pelajaran pada kelas kalian. Juga di situ bisa langsung kamu tap siapa nama tutornya untuk berkirim pesan dengan tutor. Selanjutnya tab menu tugas akan tampil list atau daftar tugas yang harus kalian kerjakan. Scroll ke bawah untuk melihat semuanya. Tab mulai kerjakan untuk mengerjakan. Tab lihat nilai untuk menilai hasil nilai tugas kalian. Kembali ke daftar menu, tab menu materi, scroll ke bawah untuk melihat semua daftar materi yang bisa kalian pelajari, tab detail untuk membaca materi tersebut, yang akan membuka tab baru, jendela baru. Nah, jangan lupa tulis komentar di bagian bawah materi. Di situ adalah wahana bagi kalian untuk berdiskusi, bertanya, atau menyampaikan pendapat kalian. Ketik komentar kalian seperti ini. Kemudian tab di sebelah kanan post komentar. Nah, komentar kalian sudah terkirim. Tab tombol kembali atau back pada handphone kalian untuk kembali ke halaman beranda. Selanjutnya menu komentar. Di situ kalian bisa lihat list komentar termasuk komentar kalian terhadap materi yang ada di kelas kalian. Menu berikutnya adalah filter pengajar dan filter siswa. Menu ini berfungsi untuk membantu kalian ketika ingin berkirim pesan, memudahkan dalam mencari daftar nama tutor dan daftar nama teman-teman kalian di SKP Kulon Progo. Seperti biasa, kalian tap namanya, kemudian tap pesan di bagian atas, ketik pesan di bagian bawah, kemudian kirim. Untuk keluar dari aplikasi, silakan tap tombol logout, akan kembali ke halaman login. Tutup browser kalian dan kembali ke halaman depan handphone kalian. Demikian, terima kasih.